Ngabuburit merupakan istilah yang asli berasal dari bahasa Sunda, yaitu burit, yang berarti waktu menjelang sore hari. Jadi, ngabuburit yang biasa disebut-sebut pada bulan Ramadan ini adalah menunggu atau menghabiskan waktu hingga menjelang waktu azan maghrib datang. Ringkasnya, menunggu saat berbuka puasa. Walaupun istilah ngabuburit ini berasal dari bahasa Sunda, tapi sangat populer dan tak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Nah, tak aneh kan, ketika menjelang maghrib, di jalanan pun selalu ramai dipenuhi orang-orang yang hendak ngabuburit. Stadion Manahan pun tak luput menjadi incaran bagi masyarakat Solo yang hendak ngabuburit. Di dalam kompleks stadion ini, banyak sekali ragam aktivitas yang bisa kita temui di sini. Mulai dari mereka yang hanya jalan-jalan, berolahraga, berkumpul bersama teman-teman, komunitas, ataupun hanya sekedar mengisi waktu bersama keluarga tercinta, sambil menanti datangnya azan maghrib berkumandang. Keuntungan ngabuburit di sini adalah kalian tidak perlu repot-repot mencari penjual makanan, karena di sekitaran Stadion Manahan sudah banyak sekali penjual dengan berbagai macam jenis makanan yang diperdagangkan. Dalam rangka ini Pak, ngabuburit sambil main sama keluarga yang menunggu harinya puasa, mau buka puasa gitu Pak. Karena di sini ada tempat terdekat kita ya, dari perumahan kita, kemudian ini juga suaranya paling ramai di area sore. Seperti itu Pak. Lagi nyariin anak-anak sepeda sama sepatu roda. Ya, saya rutin ke sini tiap sore lah. Seminggu bisa 2-3 kali. Gimana, asik kan ngabuburit di Stadion Manahan?